Datuk Seri Anwar Ibrahim menepis dakwaan bahawa kerajaan mengabaikan kebajikan golongan M40. Sebaliknya, Perdana Menteri menegaskan peluang yang sama rata diberikan kepada semua golongan pengelasan keluarga. Katanya dakwaan beberapa pihak bahawa pendekatan kerajaan lebih tertumpu kepada golongan B40 sehingga mengabaikan kumpulan yang berpendapatan sederhana itu adalah tidak tepat. Beliau berkata demikian dalam ucap tama Majlis Jalinan Kerjasama Itikad di Kuala Lumpur pada Selasa. Yang turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mohamad Naim Mokhtar, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan dan Gubernur Bank Negara Datuk Syed Abdul Rashid Abdul Ghaffur. Selain daripada urusan-urusan biasa yang terpaksa mereka harus beri tumpuan supaya catatan keuntungan dan urusan lebih baik, tetapi harus memanfaatkan golongan bawahan. Ada yang menegur mengatakan bahawa pendekatan kita terlalu banyak kepada golongan B40 dan telah mengabaikan M40. Jadi beberapa langkah kita ambil. Tetapi andaian bahawa kita beri pada B40 pun tak betul. Sebab sudah tengok semua sekolah-sekolah menengah, menengah sains, MRSM, termasuk Kolej Melayu dan lain-lain, itu manfaat bagi golongan paling miskin itu sangat kecil, tak sampai 1-2%. Sebab itu saya usulkan kepada Menteri Pendidikan baru ini mengatakan bahawa sama ada sekolah khas, ada mencadangkan, kalau tidak pun mesti diperuntukkan 1-2%, 4-5% bagi kalangan yang betul-betul miskin. Kalau tidak, kesenjangan itu terus akan berlaku. Ini yang saya popularkan baru ini, buku Michael Sandel, Myth of Meritocracy. Kerana sekarang orang golongan elit ini, dia obses dengan meritokrasi. Iyalah, dia pergi sekolah terbaik, dia anak orang kaya, jadi meritokrasi itu relevan. Tetapi kalau dia tu duduk datangnya dari manik urai dan kapit atau cowok kudung yang tidak kenal sekolah yang basic, maka justice is not fairness.